Benar, tak sabarnya. Macam-macam ada. Cikgu, ini semua untuk apa? Untuk kita belajar. Baiklah, murid-murid. Hari ini, kita akan belajar tentang kenderaan-kenderaan ini semua. Siapa tahu ini kenderaan apa? Kereta polis, cikgu. Betul tu. Pandai, Upin. Yang ni pula kenderaan apa? Cikgu, saya tahu. Itu van ambulans. Bagus. Pandai, Meme. Hebatlah, Meme. Ini kan Meme yang pandai lagi cantik. saya suka. Eleh, sukalah sangat. Ha, ini pula kenderaan apa? Siapa nak jawab? Saya mau jawab. 2-3 Alibaba. Itu dari Papa. Kenderaan-kenderaan ini dikenali sebagai... Entah. Kenderaan ke... Tapi cuba jawab. Ke... Ke... Cepat-cepat. Kenderaan keselamatan. Dah dekat tapi kurang tepat. Alah, sudah habis sekolah. Cikgu, apa jawapannya? Ya, cikgu. Murid-murid cari jawapannya. Besok bagi tahu cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Seronoklah belajar tentang kenderaan tadi. Baru aku tahu ada banyak jenis kenderaan macam tu. Itulah kau. Tahu makan je. Eleh, kau tahu ke? Aku? Lagilah tak tahu. Amboi, seronoknya. Akak, dari mana ni? Dari kedai, beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Itu motosikal polis. Nak kerja peragut tu lah. Wah, ada motosikal polis. Tak tahu pun siap bunyi siren dan ada lampu menyala-nyala. Dahsyat polis terbawa. Menjelajah-jelajah lagi. Polis peronda memang gelatih. Mereka bawa motor dengan laju tapi selamat. Berhenti! Hebatlah abang polis! Cepat je dapat tangkap peragut ni! Betul-betul-betul! Terima kasih. Tidak menjadi masalah. Ini memang sudah tugas polis peronda. Polis peronda? Memang naik motor ni ke? Ingat ada kereta polis je. Rupanya ada motor polis juga. Ya, selain dari unit berkereta, pihak polis juga mempunyai unit bermotosikal yang dikenali sebagai unit rondaan bermotosikal. Ia bertindak sebagai penggerak utama dalam pencegahan jenayah atau sesuatu insiden sebab ia boleh bergerak di celah-celah kesesakan. Unit ini juga membuat rondaan di kawasan sekitar dan membantu dalam mengawal lalu lintas. Ini apa pula? Ini walkie-talkie. Alat komunikasi elektronik. Hebat kan? Canggih. Alat ni membolehkan kami berhubung sesama kami. Semua kenderaan kecemasan, pasukan polis, bomba, paramedik dan lain-lain memang ada peralatan ni. Kenderaan ke... Dah tahu. Ada kopi. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Mari kita bersenam sekejap. Semua tarik nafas. Hembus. Lagi sekali tarik nafas. Hembus. Lagi sekali. Tarik. Hembus. Bagus. Dah bersedia semua nak belajar? Sudah, cikgu. Cikgu, kenderaan itu semua adalah...
kenderaan kecepatan. Apa? Kenderaan kecepatan. Ya, bagus. Pandai semuanya. Kenderaan kecemasan diguna oleh pihak berkuasa seperti polis, bomba, paramedik dan sebagainya ketika waktu kecemasan. Waktu kecemasan yang gimana, cikgu? Macam bila ada kebakaran, ada kemalangan, ada orang sakit atau bila ada rompakan. Masa tu lampu kenderaan kecemasan akan menyala-nyala. Siren kecemasan pun berbunyi. Betul tu. Sekarang semua dah tahu kan? Setiap kenderaan kecemasan dilengkapkan dengan bunyi siren dan lampu kecemasan. Jadi, bila di jalan raya, kita dengar bunyi siren dan lampu menyala-nyala dari mana-mana satu kenderaan ini, apa patut kita buat? Kita patut ketepi dan bagi laluan. Betul. Jadi, kenderaan ini akan cepat sampai ke kawasan kecemasan. Wah, hebat Fizi. Mana kau tahu? Aku kan selalu tumpang kereta Ehsan. Aku tengok Daddy Ehsan buat macam tu. Daddy dan kereta-kereta lain akan ke tepi bila kenderaan kecemasan nak lalu. Ya, begitulah yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya kita tengok apa kelebihan kenderaan-kenderaan ini. Lori bomba mempunyai pelbagai peralatan menyelamat seperti tangga, hosepipe, kapak dan sebagainya. Alatan-alatan ini memudahkan ahli bomba dalam memadamkan api dan menyelamatkan orang awam yang terperangkap. Lori bomba sangat besar. Ia mampu memuatkan beberapa ahli bomba sekaligus. Ya? 2, 3, abang bomba. Saya sangat suka lori bomba. Marvelous. Ini van ambulans. Juga banyak kelebihannya. Dalam van ambulans ada pelbagai peralatan untuk rawatan rapi. Ada jururawat yang terlatih untuk merawat pesakit sementara nak sampai ke hospital. Saya mahu jadi jururawat itu. Saya suka. Saya juga. Saya suka menolong orang sakit. Bagus kerja tu. Ini pula kereta polis. Kereta polis akan kejar dan tangkap orang jahat macam pencuri. Begitu juga motosikal polis. Ada juga van dan lori polis. Apa kelebihan van dan lori polis? Ha, Upin? Dalam van dan lori polis ada ruang selamat untuk menahan orang jahat sebelum dibawa ke balai polis. Wah, pandai. Cikgu bangga murid-murid tahu pasal kenderaan kecemasan. Bagus. Baiklah, sekarang murid-murid dah faham kan? Tak sangka ada banyak kenderaan kecemasan. Ingat ada kereta dengan motosikal aja. Rupa-rupanya ada banyak lagi. Iya, apa lagi? Tengok ni, ada bot polis. Helikopter bomba. Motor ambulans pun ada. Motosikal ada. Tanya je, ada ke? Tak ada. Kukun! Lori bomba! Tengok tu! Banyaknya asap! Kenapa tu? Ya! Tepilah! Okey, aku nak ke sana ke? Yalah! Itu dewan kampung terbakar! Mau pergi tengoklah! Bolehlah. Lai, naik belakang. Duduk elok-elok. Macam mana tu? Semua jangan turun. Duduk dalam lori saja. Seronok ni dapat tengok kenderaan kecemasan beraksi. Betul. Kereta polis, bomba dan penyambilan semua ada. Yalah, sama datang mau tolong. Saya suka. Di sini nggak ada orang jahat. Jadi buat apa ada polisi? Aku tahu.
Polis jaga keselamatan orang awam. Mereka dihalang masuk kawasan bahaya. Mereka guna kereta polis bagi menghalang laluan. Yelah, patutlah keadaan berkawal tak huru-hara. Mereka tahu tugas masing-masing. Dua, tiga ayam Sarawak. Inilah kerja sama. Homeless. Oi, naiklah. Apa lagi, Hasan? Ambillah gambar. Ha-alah, lupa pula. Aku kan pempengaruh. Boleh buat cerita. Oh, kuatnya air. Kalau macam ni, sekejap je dah boleh padam api. Abang Papa, kasi padam itu api. Nasib baik sikit. Pelan-pelan. Korang, tengok sana tu. Atulah. Jangan turun. Sudah mau balik. Ayah Alang, sakit tak? Bukan sakit. Tadi kita orang tolong selamat korang masa kebakaran. Atuk terhidu banyak sangat asap. Itulah terbatuk-batuk. Nasib baik ada ambulans. Kerja perbuatan mereka pun cekap. Cepat saja diorang rawat atuk dan pesakit-pesakit yang lain. Atuk, janganlah tolong-tolong. Atuk tak larat. Atuk dah tua. Atuk bukan tua. Atuk kan otai. Yelah. Apa-apa pun kita patut bersyukur. Semuanya selamat. Tak ada korban nyawa. Hanya cedera sikit-sikit je. Walaupun mempunyai kenderaan yang berbeza, mereka semua mempunyai tugas yang sama, iaitu untuk melindungi dan berkhidmat untuk rakyat dan negara. Betul! Sama-sama! Semoga dapat ingat depan mata. Apa itu? Ya ampun, anak kucing. Kasihan, dia enggak bisa turun dari pohon itu. Bantuin dong. Aku tahu. Biar aku telefon nombor kecemasan. Okey. Sama-sama. Kalau bukan kebakaran, bomba datang tolong juga ke? Ya, selagi ada kecemasan, kami akan datang membantu. Tidak kira kecil atau besar. Panggil je nombor kecemasan, kami pasti sampai. Ingat, nombor itu hanya untuk kecemasan. Ha, apa nombor kecemasan itu? Upin dan Ipin selamanya. Betul. Jauhkan aku baling. Aku pun boleh. Tengok. Oi, apa main baling batu? Habislah ikan lari. Apalah korang ni? Dari tadi pancing, seekor pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Tak nak. Kalau macam ni, elok balik je. Alah, kita orang nak main lagi. Sekejap ya. Cepatlah Upin, baling. Kita tengok siapa boleh baling jauh sampai ke tebing sana. Kalau aku baling paling jauh, korang berdua kena belanja aku. Setuju. Lah, apa yang pecah tu? Main, pergi tengok. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah, jom pergi tengok. Jom. Ini macam cermin lama. Ish,
Siapa yang buang kat sungai ni tak bertanggungjawab. Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepihan yang pecah ni. Tajam, bahaya kalau terkena orang yang lalu lalang. Yang datang hendak memancing. Betul-betul-betul, nanti luka. Ha, tahu tak apa? Wah, cantiknya bintang cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Fuh, untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Uncle Atong. Untung. Wow. 2-3 orang naik beca. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh. Sebab yang pecah cerminnya. Yang mahal bingkainya. Bingkai antik, Uncle Atong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Kalau lagi senang buat orang tua sampah je. Pelik betul. Memang pelik. Nenek aku kata, cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Ada sumpah. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena sumpahan. Di mana kehidupannya akan ditimpa malang. Ceng, ceng, ceng. Apa yang kau kisui? Pandai jadi kesita. Tadi siapa nak percaya? Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata. Aku cerita je. Tak percaya sudah. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Dengar cerita Zul, cikgu. Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak sekelahan kaca. Cikgu, nenek saya cakap kalau cermin pecah, petanda tak baik. Cikgu, benar gak sih ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah, tenang semua. Burung gagak je terlanggar tingkap. Burung itu sudah mati ke? Tak gerak pun. Dah mati lah agaknya. Mati lagi lah malang. Bagus, Upin. Ipin. Hai, burung. Inilah nasib malang korang. Kena tai burung. Tak percaya lagi. Malangnya hari ini. Kenapa malang? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, opah. Upin, Upin. Apa? Cermin. Cermin tu ada dalam bilik akak. Macam mana boleh ada kat bilik akak?
Misterinya. Apa yang misteri? Opa. Opa dah tengok cermin dalam bilik akak tu? Belum. Cantik ke? Opa nak tengoklah. Jangan! Ha? Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Sebab cermin tu lah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Menakut kan? Macam-macam lah korang. Betul lupa. Yelah. Opa. Aku pula. Aku jalan eh. Ipin. Aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi kita masih boleh selamatkan Opa. Opa belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Bro, ni Opa. Cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri dan akan ditimpa malang. Betul. Jadi kita orang nak lindungi Opa dari terkena sumpahan tu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul ada macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Kenapa, Kak? Jerawat. Macam mana boleh ada jerawat ni? Kan betul. Itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah. Muka akak dipenuhi jerawat batu nanti. Orang ni kan. Akak sumpah tadi jerawat. Baru tahu. Boleh akak picit-picit. Kasih letup. Habis pecah cermin tu. Teruklah korang kena marah dengan Kak Ros. Tak, dia marah sekejap je. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri itu bawa tua. Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita. Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Itulah nasib malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak tiket-tiket. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasib malang kau. Kena beli tiket sendiri. Rumah cermin. Nak masuk? Semua nak masuk? Jom. 2 dewasa, 3 kanak-kanak.
Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Ipin, cermin misteri tu. Ada lagi dia. Ipin, Ipin, aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu.